Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa salisuha qiyamu qadirin. Dan yang ketiganya, rukun salat adalah berdiri orang yang mampu. Jadi diri kalau dia mampu. Jadi kalau dia enggak mampu berarti boleh duduk, ya, berbaring dan seterusnya. Alaihi atasnya, binafsihi dengan dirinya sendiri. Au bighairi, atau dengan yang lainnya. Ya. Dia diri, orang diriin. Atau dia pegang sesuatu. Ya. Fi ardin, di bumi, di tanah. Walau manzuran, sekalipun dinazarkan. Ya. Sekalipun fardunya itu dinazarkan atau yang diulang. Ya, sekalipun perdunya dinazarkan atau yang diulang itu, ya, wajib berdiri kalau dia mampu. Ya, manzuran, walau manzuran au mu'adad. Wa yahsul qiyamu, dan hasil oleh berdiri binasbi faqari zuhrihi, dengan menegakkan, ya, tulang punggungnya. Ay, maksudnya izami, tulangnya, allati, yang hiya, dia itu, mafasiluhu, sendi-sendinya. Walau sekalipun bistinadin ila ghairi, sekalipun dengan bersandar kepada yang lainnya, sekalipun. Jadi dirinya sambil bersandar. Ya. Kenapa? Karena sakit, kurang sehat. Biaisu, dengan sekira lauzala lasakota. Dengan sekira kalau dia hilang sandarannya, dia jatuh. La sakota. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al istinadu, bersandar. Ya. La, ya, ini dimakruhkan bersandar kalau enggak ada uzur, ya. Ya, sembayangnya sambil nyenderan makruh. Nah, kalau dia sakit ya enggak apa-apa. Sakit nih kalau enggak bersandar nanti jatuh, dia bersandar aja. Enggak apa-apa itu mah. Ini makruh kalau enggak sakit. Jadi sholatnya diri dekat tembok, nyender. Sah enggak? Sah, tapi makruh. La bin ina in kana akraba ila aqali ruku'i. Tidak, ya. Ya. Jadi tadi kan hasil berdiri dengan tegak. Tidak hasil berdiri, ya, dengan tidak hasil berdirinya itu bin hinain, dengan membungkuk. Ya. Jadi kalau membungkuk nggak bisa. Ya. Jadi ini la bin hinain, la bin hinain. Tidak dengan membungkuk. Ya, atau ke binas bin, ya, lanya la atau. Nabi, ya, tidak hasil berdiri dengan inhina, membungkuk. Inkana, jika ada, dia itu akraba, lebih dekat, ila akwali ruku, kepada paling sedikit ruku. Jadi dirinya begini. Dirinya, ya, sampai paling dekat ruku. Artinya berarti paling dekat, lebih dekat kepada ruku, berarti ya sepaling kurang ruku. Orang ada yang kayak begitu. Ya kecuali memang dia sakit, lain lagi tuh. Sendirinya sampai begini. Bungkuk, ya. Padahal dia sehat, tapi dia bungkukin seperti itu. Nah, itu enggak bisa. In lam ya'jiz an ramamil intisabi,
jika dia itu tidak mampu daripada sempurna berdiri. Wali ajizin syaqqa alaikiyamun. Dan bagi orang yang lemah, yang musaqat atasnya oleh berdiri, sulit berdiri. Bi'an lahikohu bihi masyaqatun. Dengan bahwa berhubung kepadanya, dengan berdirinya itu oleh satu masyaqat syadidatun yang sangat. Bi'aisus dengan sekira la tah la ni kalau la tuh tamalu adatan bisa begitu dengan sekira tidak terihtimalkan secara adatnya ya, secara adatnya enggak bisa umpama sudah susah masyaqqat wa dabatahul imamu bi an takuna bi aisu yazhabu ma'a khushuhu ya, dan memberikan ukuran oleh imam bi antakuna dengan bahwa ada dia itu biasa dengan sekira yazhabu hilang ma'aha bersamanya kalau begitu juga dipaksain khusyu'uhu oleh khusyuknya nahan masyaqatnya jadi hilang khusyuknya ya. Salatun qa'idan salat dalam keadaan berdiri ya. Karaoke misafinatin khaufan ahwa dawarani ra'sin in koma. Seperti ya ini salatu qa'i salat ya salatun qa'idan salatun qa'idan ini salatun jadi apa? Mubtada muakhir ya dari wali ajizin. Jadi bagi orang yang lemah, yang masyaqqat atasnya berdiri, maka dia salatun qa'idan, salat dalam keadaan berdiri gitu ya. Jadi mubtada muakhir. Ya, khabarnya jam majrur tadi wali ajizin gitu. Maka salat dalam keadaan duduk. Jadi kalau dia masyaqqat itu ya, dia masyaqqat, lemah dia. Ya, dia masyaqqat yang sangat ya. Karaqibi safinatin, seperti orang yang berkendaraan safinah. Kalau dikatakan safinah berarti apa? Kapal laut. Khofa yang dia takut daw nahwa dawarani ra'sin. Takut dia akan muter ya kepalanya pusing dia in koma jika dia berdiri awat pusing ya, muter kepalanya wasalisin takut salis ya salis nih dengan kasralam salis ya. Salisil baul ya. Orang yang selalu ya ya keluar kencing kencing mulu umpama gitu ya la yastamsiku hadasuhu illa bil qudi. La yastam ya la yastamsiku hadasahu dia tidak dapat menahan akan hadasnya ya boleh aja kalau yastamsaku hadasu boleh begitu salis nih salis ya umpama kencing ya aja mau kencing mulu dia dia tidak dapat menahan akan hadasnya illa bil qudi kecuali dengan duduk nah, ini kan mau enggak mau nih enggak mau dia mesti duduk. Wayanhani qa'idu liruku'i bi'aisu tuhazi jabhatuhu ma kuddama rukbatayhi. Dan cenderung
oleh orang yang duduk, ya, liruku untuk ruku, biaisu dengan sekira tuhazi jabahatuhu, dengan sekira, ya, berhadapan oleh jidatnya ma akan sesuatu kudama di depan rukbataihi, dua lututnya. Ya kira-kirain aja dah gitu ya, kira-kirain. Salatnya duduk. Bentar, ya berhadapan jidatnya akan apa yang di depan lututnya. Jadi kalau dia ruku begini, berarti begini. Jidatnya ini. Kalau dia sujud, ya baru sujud. Kalau dia enggak mampu sujud, ya. Kalau dia bisa sujud. Ya. Kalau enggak mampu, ya. Ini ya, rukunya. Jadi cenderung oleh orang yang duduk, ya, untuk ruku dengan sekira, ya, berhadapan oleh jidatnya ke apa yang ada di depan dua lututnya. Gini aja tu. Nah, kalau sujud, ya sujud biasa. Sujud. Wallahu a'lam bishawab. Fara'un.